Tolong jelaskan kembali mengenai orang yang tidak boleh melihat aurat anaknya setelah berumur 10 tahun. Bagaimana kalau anaknya tidak pakai jilbab di rumah? Yang dimaksud tentu di sini ada batas mahram. Mahram itu boleh terlihat leher ke atas, ya, lengan ke bawah atau siku ke bawah dan lutut ke bawah. Ini disepakati oleh ulama-ulama fikih. Sawatai itu dada sampai ke paha atau sampai ke maluan. Ini enggak boleh dilihat kecuali oleh pasangannya. Jadi anak boleh tidak pakai jilbab depan ayahnya. Tapi leher ke atas. Lengan atau siku ke bawah, lutut ke bawah. Selebihnya enggak boleh. Ayahnya enggak boleh lagi lihat paha anaknya, ya, bumbung dan sebagainya, enggak boleh. Sebagaimana ibu juga tidak boleh lihat kalau anaknya sudah 10 tahun, apalagi kalau sudah balig. Itu hukum Allah sementara seperti itu. Ini semua diambil daripada makna hadis tadi dan pisahkan mereka di ranjang pada saat mereka berumur 10 tahun. Itu perintah agama kita. Allahu a'lam.